Sinopsis sinetron Naluri Hati tanggal 8 Oktober tahun 2021, Zain berusaha mendekati Dinda, tapi Sandi tak mau kalah. Sandi menunggu Dinda di kantor dan berjanji akan makan bersama. Usai menyelesaikan pekerjaan, Dinda langsung menghampiri Sandi dan meminta maaf karena telah membuat Sandi menunggu lama. Namun Sandi tak keberatan menunggu Dinda. Dia kemudian mengajak Dinda untuk segera pergi mencari makan. Uniknya, Zain juga ikut mencari makan bersama Sandi dan Dinda. Sontak Sandi kaget, mengapa Zain juga ingin ikut? Ternyata, Dinda lupa mengabarkan pada Sandi kalau Zain akan ikut dan mengenalkan beberapa makanan enak di Jakarta. Cukup kesal karena Zain ikut, Sandi langsung mengkritik omongan Dinda. Tapi Zain berusaha mengelak dan berjanji tak akan mengganggu mereka berdua. Dinda kemudian mengajak untuk lekas pergi dan segera mencari makan karena hari akan semakin gelap. Lalu bagaimana kisah selanjutnya dari sinetron Naluri Hati malam ini? Jangan lewatkan kisahnya, hanya di SCTV.